Yo, welcome back to my channel, MacFace channel. Jadi kali ini aku mau nge-share event yang nanti ada di ini apa ya? Maret ya paling ya. Bulan Maret. Ya, sebelum ke video jangan lupa untuk klik like, subscribe sama share supaya nanti kalau di tempatku itu ini ada giveaway, jadi di channelku ada giveaway setiap 100 kelipatan 100 subscriber nanti akan ada giveaway untuk satu pemenang. Hadiahnya dapat diamondnya. Oke, sip. Nih, ini kapan enggak tahu juga sih. Pokoknya ya Bu, untuk bulan Maret lah paling. Enggak salah. Nah, ini langsung aja ke ini ya. Peraturannya, hadiah login pada tanggal 16 Maret untuk mengklaim emote Laika terbaru pada halaman event. Login pada tanggal 20 Maret untuk mengklaim battle result chest untuk mendapatkan mecha core dalam jumlah banyak. Login pada tanggal 27 Maret untuk mengklaim battle result chest terbaru untuk mendapatkan mecha core untuk dalam jumlah banyak. Nah, ini mecha core-nya ini kayaknya untuk dapetin Beatrix apa kalau nggak salah. Spoil chest dapat diperoleh dengan menyelesaikan quest harian hingga 3 spoil chest dalam dapat diklaim setiap hari. Spoil chest akan dibuka secara langsung setelah diperoleh. Berisi mecha core atau mecha part akan dijamin mendapatkan mecha core setelah mengklaim spoil chest dalam jumlah tertentu. Ketika membuka spoil chest, Anda tidak dapat melakukan aksi lainnya. Jika Anda keluar dari interface saat membuka chest tersebut, Anda harus membukanya kembali dan mengklaim hadiah di lain waktu saat Anda login dan mengunjungi halaman event. Progress yang ditampilkan di bagian atas interface untuk menunjukkan jumlah lawan yang tereliminasi. Satu lawan tereliminasi setelah menyelesaikan quest. Progress dibagi di antara semua player di seluruh server, di refresh setiap beberapa menit. Player hanya dapat mengklaim battle result chest yang sesuai saat progress mencapai stage tertentu dan dengan login pada hari tertentu. Exchange store. Mecha core dan mecha part diperlukan untuk menukar item yang dapat diperoleh dengan menyelesaikan quest dan event terkait lainnya. Anda tidak dapat menukar emote yang telah Anda miliki. Lebih banyak cara untuk mendapatkan mecha core dan mecha part itu, yang pertama berpartisipasi dalam mode terbaru Operation Downbreak untuk berkesempatan mendapatkan mecha core dan mecha part. Berpartisipasi dalam event Browser Survival Nexus untuk berkesempatan mendapatkan mecha core dan mecha part dalam jumlah sedikit. Bagikan event mendapatkan mecha part dan jumlah sedikit, dan semua mecha core dan mecha part yang tidak digunakan akan dihapus secara otomatis saat event berakhir. Oke. Ini kan tanggal 29 sudah diklaim nanti. Ini diklaim nanti tanggal 26 sama maksudnya 19 Februari sama 19.26. Diingatkan aja. Nggak bisa. Ambil gambarnya dulu. Di sini. Nah, ini cerita. Ini kayaknya musuhnya gitu ya. Oh, masuk ke YouTube-nya. Nah, ini mecha core sama mecha part-nya belum dapet ya. Ini kita login klaim aja dulu. Dapat mecha. Klaim lagi. Ingat-ingat. Ada mecha part lagi. Nah, ini gampang kan ya. Tinggal yang pertama ini, yang terakhir ini bentuk tim dengan tim teman Anda dan dapat mainkan satu pertandingan. Maka tiga pertandingan mode klasik, brawl dan magic chess. Rank maksudnya, rank, brawl atau magic chess. Nanti bahan penelitiannya, dapat begini kan.
Karena dapat Beatrice. Tapi nggak tahu juga sih. Cuma dapat beginian. Ya nggak apa-apalah, lumayan kan ya. Nanti ditunggu aja tanggal 20 Maret yang kita dapat apa. Lumayan lah dapat emot Layla itu ya, yang tanggal 16 Maret ya. Jadi tunggu aja. Mungkin gitu aja ya. Sekian ini baru di advance server, jadi tunggu aja eventnya nanti di ini original server. Oke. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa untuk klik like, subscribe sama share, jadi soalnya nanti setiap ada apa setiap kelipatan 100 subscriber nanti akan ada giveaway diamond untuk satu pemenang. Oke, mungkin gitu aja. See you next time.